sahabat Saliha gemar mendengarkan dongeng atau malah lebih sering mendongeng? Jika iya, maka jangan lewatkan informasi menarik dari Kampung Dongeng ini ya. Mengisi waktu liburan dengan kegiatan seru seperti membuat kerajinan tangan pasti menyenangkan ya. Apalagi membuat kerajinan ini dengan teknik yang mudah sekali. Namanya felt wool craft. Semudah apa sih cara buatnya? Ustadz Kembar kembali hadir untuk menjawab pertanyaan seputar Islam dari sahabat Saliha. Dia bertanya, kapan sih waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat insya Allah? Selengkapnya hanya di Saliha hari ini. Pasti tahu dengan istilah dongeng kan? Menurut pengertian para ahli, dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Atau dongeng juga sering dikatakan sebagai bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Sahabat Saliha sendiri, apakah termasuk ke dalam orang yang suka mendengarkan dongeng atau malah lebih sering mendongeng? Ya, pada zaman yang sudah serba maju seperti ini, budaya dongeng sebenarnya sudah sedikit demi sedikit ditinggalkan oleh keluarga-keluarga masa kini. Hal ini biasanya disebabkan karena banyaknya orang tua anak yang sibuk bekerja, sehingga waktu berkumpul dengan anak-anak menjadi sangat sedikit. Lalu sebab lainnya adalah karena banyaknya anak-anak yang lebih sering diberikan permainan dan hiburan elektronik instan seperti televisi dan games di dalam gadget. Padahal sebenarnya banyak sekali aspek positif yang bisa diambil dari aktivitas mendongeng atau mendengarkan dongeng. Contohnya seperti adanya komunikasi dua arah, menjalin keakraban, atau menyampaikan berbagai pesan tentang nilai-nilai kehidupan. Walaupun banyak sekali manfaat dari budaya ini, tapi tetap saja perlahan-lahan tradisi mendongeng akan pudar. Tapi sahabat Saliha tahu nggak kalau ternyata saat ini masih ada loh satu komunitas yang dengan semangat ingin terus melestarikan budaya mendongeng di Indonesia. Ini dia Kampung Dongeng. Sampai akhirnya Dodo pun pamit kepada orang tuanya. Kampung Dongeng adalah wisata imajinasi anak yang didirikan oleh Muhammad Awam Prakoso pada tahun 2009. Selama 8 tahun berdiri, penggagas Kampung Dongeng yang biasa dipanggil Kak Awam ini ternyata sudah banyak melakukan aktivitas dan kegiatan mendongeng di seluruh Indonesia loh sahabat Saliha. Untuk lebih jelasnya, yuk kita ngobrol sedikit dengan Kak Awam yang juga mempunyai predikat sebagai ikon pendongeng Indonesia. Kampung Dongeng itu adalah wisata imajinasi anak-anak Indonesia. Jadi kami menyediakan anak-anak untuk menerima hal-hal yang memang kita sediakan untuk merangsang imajinasi mereka. Dari mulai mereka bermain, mereka mendapatkan dongeng-dongeng dari kita, itu semuanya adalah imajinasi. Kenapa kita perlu ada? Karena anak berkembang tidak dengan sendirinya, mereka butuh ruang, mereka butuh hal-hal yang memang bisa merangsang aktivitas yang memacu kreativitas mereka. Sehingga kami para relawan sangat berkebutuhan sekali agar anak-anak ini menjadi anak-anak yang berkembang secara baik dengan lingkungan yang positif. Jadi Kampung Dongeng ini sebetulnya berdiri karena saya merasa memang butuh membuat ya. Jadi dahulu kala itu saya memang sering berkeliling ke berbagai daerah di seluruh Indonesia di pusat-pusat bencana. Jadi kalau ada anak-anak di pengungsian, nah itulah saya berada di sana. Sebagai tenaga relawan kemanusiaan, maka saya bersama dengan tokoh-tokoh dongeng yang lainnya atau tokoh-tokoh anak yang lainnya membuat anak-anak itu ceria kembali, tetap mau belajar dan lain sebagainya. Maka saya dirikanlah Kampung Dongeng. Nah, kenapa saya dirikan itu? Karena satu keprihatinan juga bahwa anak-anak itu zaman saat ini itu sangat betul-betul membutuhkan dongeng, dan juga dongeng itu sebagai warisan bangsa, sebagai dunia budaya tutur ini memang harus terus dikembangkan. Karena nilai-nilai budi pekerti yang dulunya ada di sekolah sekarang tidak ada lagi, sehingga kami sangat berkebutuhan, maka kita dirikanlah Kampung Dongeng. K
kegiatan kami ada sangat banyak sekali. Yang pertama adalah ada namanya Kampung Dongeng Ceria, yaitu Kampung Dongeng Pekan Ceria itu kita laksanakan setiap bulan sekali di minggu pertama, dan itu kita laksanakan serempak di seluruh Indonesia. Kita kehadiran anak bisa lebih dari 100 anak ya, bisa 200 anak itu mereka hadir. Untuk apa? Untuk mereka bermain, permainan rakyat, mereka berkreasi, membuat daun bisa menjadi topi ya, dan lain sebagainya. Dan terakhir mereka nanti menerima dongeng-dongeng dari kita, seperti itu. Nah, itu program yang pertama. Ada juga program pelosok negeri. Jadi kami para relawan yang jumlahnya di angka lebih dari 200 pendongeng lebih, itu bergerak ke berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke untuk bisa membuka kembali cabang-cabang kampung dongeng, dan kita memberikan dongeng-dongeng untuk anak-anak. Kemudian ada juga kampung dongeng keliling kampung. Nah, jadi keliling kampung sekitar. Ada anak-anak yang tidak bisa kemari, enggak masalah. Kami yang kemudian berkeliling untuk mengadakan di tiap RW-RW yang berada di lingkungan daerah kami, seperti itu. Jadi programnya sangat banyak. Terus ada juga sanggar dongeng. Nah, sanggar dongeng ini adalah anggotanya anak-anak. Jadi mereka belajar untuk mendongeng, mereka belajar untuk berani, mereka belajar untuk tampil, sehingga kedepannya mereka menjadi anak yang memiliki keterampilan di dalam public speaking, seperti itu. Wah, banyak juga ya kegiatan yang ada di sini, sahabat Saliha. Kampung Dongeng yang ada di daerah Ciputat, Tangerang Selatan ini ternyata juga mempunyai relawan dan anak-anak sanggar yang tidak sedikit. Sebanyak 23 relawan dan 25 anak sanggar akan berkumpul di setiap hari Selasa dan Minggu untuk berkumpul dan bermain bersama. Dan yang lebih hebatnya lagi, ternyata Kampung Dongeng ini sudah ada di 76 titik di seluruh Indonesia yang menyebar di 22 provinsi. Jika ditotal, maka sudah ada 627 relawan dan 100 lebih anak sanggar yang bergabung ke dalam komunitas ini. Selain banyaknya anggota relawan dan anak didik sanggarnya, Kak Awam juga sudah banyak mendapatkan penghargaan dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menobatkan Kak Awam sebagai tokoh pemerhati anak pada tahun 2010. Bukan itu saja, Kak Awam juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai pendongeng non-stop terlama selama 8 jam dari Musim Rekor Indonesia. Dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan lainnya. Nah, bagi sahabat Saliha yang berminat untuk bergabung menjadi relawan di Kampung Dongeng, sahabat Saliha hanya tinggal melengkapi syarat berikut ini. Pertama, sahabat Saliha harus mencintai dunia anak-anak. Kedua, sahabat Saliha mau mengikuti diklat program yang akan diadakan oleh Kampung Dongeng di setiap angkatannya. Ketiga, sahabat Saliha bersedia mengikuti kegiatan rutin. Dan yang terakhir, sahabat Saliha harus siap untuk diterjunkan ke seluruh pelosok negeri. Mudah ya, sahabat Saliha? Kemudian, untuk sahabat Saliha yang memang hanya ingin berwisata ke tempat ini, maka tempat ini selalu terbuka untuk umum. Sahabat Saliha bisa langsung menghubungi Kampung Dongeng yang terdekat dari domisili sahabat Saliha. Semoga dengan adanya Kampung Dongeng, kita bisa terinspirasi untuk terus melestarikan salah satu budaya Indonesia ini, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kak Awam berikut ini. Kampung Dongeng juga merupakan salah satu komunitas literasi, sehingga saya sangat berharap bahwa anak-anak Indonesia itu kembali lagi gemar membaca, gemar menulis, maka itu kami di sini bergerak untuk itu. Jadi kalau kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang gemar untuk membaca, maka insya Allah anak-anak kita kedepannya akan semakin baik. Nah, harapan untuk orang tua, dongeng adalah kado terindah untuk buah hati, karena pesannya tertanam di dalam hati. Jangan mau berhenti, mendongenglah. Setiap anak sangat menanti. Itu dia sahabat Saliha, sedikit cerita dari Kampung Dongeng Indonesia. Buat sahabat Saliha yang masih bingung untuk menghabiskan akhir pekan, mungkin Kampung Dongeng bisa menjadi salah satu tujuan sahabat Saliha weekend ini. Mengisi waktu liburan dengan kegiatan seru seperti membuat kerajinan tangan, pasti menyenangkan ya. Apalagi membuat kerajinan ini dengan teknik yang mudah sekali. Namanya felt wool craft. Semudah apa sih cara buatnya?